Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Nah, anak-anak untuk hari Rabu sama Bu Ani diajak untuk mengenal budaya Indonesia dari Jawa, yaitu membatik bentuk sapu tangan. Nah, nanti gambarnya sudah dibuatkan sama Bu Guru di tisu polanya. Jadi anak-anak membatik sesuai dengan pola yang dibuat oleh guru. Nah, nanti polanya dibuat sama Bu Guru, anak-anak tinggal menghias membatiknya. Caranya bagaimana, Bu Guru? Nah, kita siapkan 3 spidol. Yang kecil boleh, yang besar juga boleh. Nah, kemudian di sini ada garis-garisnya, sayang. Nah, polanya ini. Nah, kalian tinggal mendiamkan spidolnya. Caranya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap melakukan kegiatan kita awali dengan baca bismillah. Nah, caranya bagaimana, Bu Guru? Nah, di sini. Kita diamkan di sini. Nah, terus lagi ya. Terus. Nah, terus ya sampai agak lama ya, Nak ya, biar tembus sampai belakangnya. Oke, lagi. Oh, yang tengah kasih mau warna hijau, Bu Guru boleh. Nah, terus ya. Nah, yang agak lama ya, Nak ya, biar sampai hasilnya sampai ke bawah. Nanti apa yang terjadi? Nah, kita lihat aja nanti ya hasilnya. Nah, ini dia sudah jadi hasilnya. Nah, kita buka apa yang terjadi. Nah, kita ambil dulu. Nah, ini hasilnya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini hasilnya anak-anak. Hasil kalian
Membatik sapu tangan hadiah untuk Mama. Alhamdulillah sudah selesai membatik untuk sapu tangan hadiah untuk Mama. Nah, untuk kegiatan yang kedua, anak-anak menghitung dengan bahasa Jawa. Nanti dikirim voice note ya ke Bu Guru. Video juga boleh, voice note juga boleh. Ya, contohnya setunggal, ayo tirukan. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedoso. Kita ulangi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Bahasa Jawanya setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedoso. Nah, alhamdulillah Bu Ani tunggu ya videonya ya, video anak-anak belajar bahasa Jawa dan mengenal budaya bahasa budaya Jawa yaitu membatik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah belajar. Nah, anak-anak, sebelum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah supaya ilmunya barokah. Ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini pelajarannya sekelas sudah selesai. Ya, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق wa tawassau bis-sabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Nah, terima kasih. Jangan lupa belajar, selalu belajar di rumah, jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum.